pahit, mencetak insan religius yang cerdas, bermoral, mandiri, dan kompetitif. Pondok Pesantren Al-Wahid merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidenden Rappang, Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan, yang berpenduduk kurang lebih sebanyak 271.911 jiwa. Dan mayoritas penduduknya bersuku Bugis, yang dikenal dengan filosofinya yaitu Sipaka Tau, Sipaka Lebih, dan Sipaka Inge, yang artinya saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengingatkan kepada sesama. Pesantren Al-Wahid lebih tepatnya berlokasi di Jalan Porosopeng, Desa Wanio, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidenden Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pesantren ini didirikan oleh Dr. Ali Rahim SAG MAG pada 5 Juli 2011. Pendirian Pondok Pesantren Al-Wahid adalah yaitu tanggal pendirinya tanggal 5 Juli tahun 2011. Pondok Pesantren ini kami beri nama Al-Wahid satu-satunya karena pada waktu itu belum ada pondok pesantren di Desa Wanio, Kecamatan Pancalautang, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pondok pesantren ini kami beri nama Al-Wahid. Kemudian selanjutnya melihat atau dasar pendirian pesantren ini, kebetulan di Kecamatan Pancalautang ini bagian selatan perlunya pendirian pondok pesantren karena ingin bagaimana anak-anak generasi ke depan bisa menjadi anak-anak yang baik, anak yang saleh-salehah, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam Islam. Sehingga kami mendirikan pondok pesantren ini. Saya kira bisa jadi singkat dari pondok pesantren kita ini. Pendidikan yang telah berdiri selama 11 tahun ini telah memberikan warna dan manfaat kepada masyarakat Pancalautang dalam bidang keagamaan dan spiritualisme. Lembaga pendidikan ini dalam program pemerintah berperan untuk menekan angka pengangguran dan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mencetak insan religius yang cerdas, bermoral, mandiri, dan kompetitif, yang berlandaskan iman dan takwa. Hal ini dapat terselenggara berkat dukungan dan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidrap yang dibuktikan dengan Surat Izin Operasional Nomor 155 Tahun 2018. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya terkait dengan Pondok Pesantren Al-Wahid Papin, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidenden Rappang. Saya tahu persis bahwa Pondok Pesantren Al-Wahid Kabupaten Sidenden Rappang ini adalah satu-satunya pondok pesantren yang berada di wilayah selatan Kabupaten Sidenden Rappang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sopeng. Pondok Pesantren Al-Wahid Papin ini dipimpin langsung oleh Guru Besar Dr. Kiai Ali Rahim SAG MAG. Saya tahu beliau sangat konsis dalam membina pendidikan agama dan keagamaan khususnya di Kabupaten Sidenden Rappang. Pondok Pesantren Al-Wahid ini setelah peletakan batu pertamanya itu sampai saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi sarana dan prasarananya maupun kuantitas dari jumlah santri yang diterima setiap tahun. Kemudian selain itu, saya kira hal yang sangat luar biasa di Pondok Pesantren Al-Wahid Papi ini adalah pengembangan terkait dengan apa tadi, selain pengajian kitab juga dikembangkan dengan
penghafal Al-Quran atau tahfiz Al-Quran. Hari ini dari usia yang masih, ya saya bilang masih relatif sangat muda, itu Pondok Pesantren Al-Wahid Pape sudah bisa mewisuda alumninya atau santrinya yang khatam Al-Quran 30 juz. Dan saya pernah menghadiri khatam akbar di Pondok Pesantren tersebut. Oleh karena itu, harapan saya semoga Pondok Pesantren Al-Wahid Pape ini semakin berkembang secara baik. Dan tentu di Kementerian Agama siap bersinergi bekerja sama. Selamat kepada Pondok Pesantren Al-Wahid Pape dalam mengembangkan pendidikan agama, dakwah, dan usaha sosial. Kita doakan supaya semua komponen yang ada di Pondok Pesantren Al-Wahid Pape ini bisa sekali lagi istiqamah dalam meningkatkan pendidikan di Pondok Pesantren tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi misi Pondok Pesantren Pape Desa Wanyu Kecamatan Pancoran Kabupaten Sidoarjo adalah mencetak insan religius yang cerdas, bermoral, mandiri dan kompetitif. Kemudian, adapun daripada misi Pondok Pesantren ini mendidik santri agar memiliki kemantapan akidah dan keluasan ilmu dan keterampilan. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernapaskan Islam. Kemudian memberikan pelayanan terbaik, keteladanan atas dasar nilai-nilai Islam yang inklusif dan humanis. Kemudian mengembangkan manajemen pesantren terpadu. Kemudian selanjutnya mengembangkan pencerahan dan institusi lain. Saya kira ini adalah visi dan misi Pondok Pesantren Al-Wahid. Pondok pesantren ini memiliki total keseluruhan santri sebanyak 510 orang pada tahun 2021 yang terdiri dari Madrasah Aliyah sebanyak 150 orang, Madrasah Sanawiyah sebanyak 290 orang, Hafizpul sebanyak 20 orang, dan TPA sebanyak 50 orang. Adapun tingkatan pendidikan dari pondok pesantren ini secara yang pertama adalah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Ya, Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah ini sudah berjalan. Namun pun di Pondok Pesantren kita ini ada juga TPA dan pendidikan Al-Quran dan juga ada Tajwid Al-Quran. Dan ini sudah berjalan semua. Baik TPA, Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah dan berhubung juga Tajwid Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak kita ini ya semua sudah ada pendidikannya. Baik TPA maupun Madrasah Aliyah maupun Aliyah, begitu juga Tahfidzul Quran. Alhamdulillah sudah ada khatam, ada juga yang sudah dikhatam. Semenjak didirikannya pondok pesantren ini telah meraih begitu banyak prestasi, beberapa di antaranya lomba tingkat kecamatan, juara 1 Poli Putra 2017, juara 1 Poli Bal Putri, juara 1 Takraw, juara 1 Bulu Tangkis Putra Putri, juara 3 Gerak Jalan, dan juara umum Lomba Pramuka Madrasah Aliyah. Ilwasbud, salam Pramuka! Salam! Dan Lomba Tingkat Kabupaten, juara 1 Hafiz 5 Juz 2018, juara 2 Hafiz 5 Juz 2019, juara 1 Kori 1 Juz 2018, juara 3 Lomba Puisi, juara umum Lomba Pramuka Madrasah Sanawiyah 2018, juara 2 Lomba Baca Lontara Bugis Madrasah Aliyah 2018, juara 3 Lomba Baca Lontara Bugis Madrasah Sanawiyah 2018, dan juara 2 Lomba Baca Barasanji. Banyaknya prestasi yang diraih oleh Pondok Pesantren Al-Wahid tidak terlepas dari program pendidikannya yang berkualitas. Di antaranya yaitu Qiraatul Mumtaz,
atau pengajian dasar Al-Quran, qiraatul barasanji atau pembacaan barasanji, tahsinu qiraah atau memperlancar bacaan Al-Quran, tamrinu khitabah atau latihan pidato ceramah, tahfizul Quran atau penghafal Al-Quran, qiraatul kutub meliputi nahu dan sorof, al-jurmiyah, al-miftah, ta'limul muta'alim, fatul qorib, safinatun najah, safinatus solah, riyadus solihin, dan ihya ulumuddin. Qiraatul kutub mencakup dua metode, yaitu metode sidogiri dan metode parape. Para santri tidak hanya disibukkan dengan kegiatan akademik, namun juga dilibatkan dengan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membentuk skill dan mengembangkan potensi para santri. Di antaranya yaitu pramuka, olahraga seperti voli, takraw, sepak bola dan tenis meja, serta kegiatan OSIS dan seni, yaitu tari dan hadroh. Pada saat ini, Pondok Pesantren Al-Wahid sedang dalam proses pembangunan sarana dan prasarana. Akan tetapi, Pondok Pesantren ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung proses akademik para santri. Di antaranya, masjid, gedung kelas madrasah aliyah, gedung kelas madrasah sanawiyah, asrama santri putra, asrama santri putri, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan takraw, lapangan tenis meja, serta perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Sekarang saya menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Wahid Pape. Saya menempuh pendidikan selama kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah, selama saya menempuh pendidikan di sini, yang banyak di bimbingan dari guru-guru kita di sini, Pondok Pesantren kami juga aktif dalam koorganisasian seperti pramuka, OSIS, dan lain-lain. Dalam bidang kepramukaan, kami pernah mencapai prestasi juara umum di kegiatan LCTP, yaitu Lomba Cerdas Tangkas Pramuka. Maksudnya di sini, kami dapat bersaing dengan sekolah lain di Kabupaten Sidenreng Rapang. Selanjutnya, di bidang OSIS, kami juga dapat bersaing dengan sekolah lain. Selain itu, Pondok Pesantren kami juga aktif dalam bidang keagamaan, kesenian, dan olahraga. Adapun di bidang kesenian, contohnya tari ekskul tari, hadroh, dan lain-lain. Di bidang keagamaan, yaitu kami benar-benar dituntun untuk sholat 5 waktu, sholat sunnah seperti sholat duha, dan pengajian di setiap malamnya. Perkenalkan, nama saya Fuad Azhar, saya berasal dari Kota Makassar. Saya telah mondok di sini mulai dari kelas 7 ke SMA sekarang. Kesan saya tinggal selama mondok di sini, selain kita diajar mengaji, kita juga diajar untuk berolahraga supaya kesehatan kita tetap terjaga. Prestasi yang telah saya dapatkan selama mondok di sini adalah pertama, juara 2 dalam lomba takraw, juara 2 dalam lomba hadroh, juara 1 dalam lomba nyanyi solo, dan juara 2 dalam lomba barasanji. Itu semua prestasi yang telah saya dapatkan selama mondok di sini. Perkenalkan, nama saya Sakina Mawaddah. Nama saya Muammar Ahmad. Saya menuntut alumni di Pondok Pesantren Al-Wahid ini selama 6 tahun. Saya merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Wahid. Di sini kita lihat bersama bahwa sudah banyak perkembangan dari fisik. Maksudnya di sini dari fisik bahwa pembangunannya sudah alhamdulillah berkembang, dan selanjutnya dari sumber daya manusianya, dari pembina, dari guru-gurunya, dan dari para santri. Adanya pembelajaran yang guru-guru berikan kepada kita, baik berupa ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, begitu pula dengan ilmu bahasa dan lain sebagainya. Di sini ada bidang keagamaan, bidang kesenian, bidang olahraga,
dan ada kegiatan kepramukaan. Adapun kesan yang paling mendalam yang saya dapat dari Pondok Pesantren Al-Wahidillah, adanya guru-guru kita membagikan kepada santri-santrinya tentang pembelajaran akhlak. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kita diajarkan bagaimana agar supaya tidak mengetuk pintu guru, tidak berjalan di depannya dan lain sebagainya. Begitu pula kita diajarkan untuk menghormati, mendoakan orang-orang tua kita, dan juga menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Begitu pula kita sering diingatkan bahwasannya santri itu bukan di pondok pesantren saja, akan tetapi santri yang sebenarnya ialah santri apabila ia telah keluar dari pondok pesantren, dia tetap bersifat seperti di pesantren. Kegiatan keagamaan ini salah satunya yaitu dakwah. Nah, alhamdulillah di sini di kegiatan dakwah ini saya pernah juara satu dari mewakili Kecamatan Pancalotan. Saya juara satu dalam kegiatan SIF, yaitu Sigrap Islamic Festival. Yang saya dapat dari pondok pesantren ini, alhamdulillah saya dapat menamatkan Al-Quran 30 juz dengan bimbingan dari Ustaz Abdul Hamid selama 2 tahun 3 bulan. Begitu pula alhamdulillah saya dapat menyelesaikan beberapa kitab, yakni dari bidang sharaf dan Al-Bunyah Ilmu Nahwu. Adapun pesan yang saya dapat berikan kepada teman-temanku sekalian, terutama bagi diri saya sendiri, yakni hendaklah kita mendengarkan nasihat-nasihat guru kita, karena guru-guru kita ini adalah pengganti orang tua kita, dan hendaknya kita memperhatikan tiga, yakni yang sering dinasihatkan oleh orang tua bungkus kita, yakni hendaklah kita memperbaiki tiga, apa yakni yang pertama memperbaiki tidur, memperbaiki makan, sehingga cara belajar kita menjadi baik. Setelah itu insya Allah kita akan mendapatkan tiga pula, apa yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua akhlak, dan yang ketiga keterampilan. Sini juga kita benar-benar belajar tentang hadis, tentang bahasa Arab, dan masih banyak pelajaran-pelajaran, salah satunya seperti matematika, IPA, IPS, kimia, dan ekonomi, fisika.